Sebab dia PAS orang pun nak cantas belajar. sekarang. PAS pun belajar waktu Anwar duduk dalam UMNO dulu. Sebelum Anwar berada dalam UMNO, PAS ni KOK lah. Dia belasah kerajaan kan. Banyak modal dia. Tapi bila Anwar berada dalam UMNO, apa yang diperjuangkan oleh Islam itu, Anwar bawa penerapan nilai Islam itu dalam UMNO. Kan? Macam-macam. Masa dia jadi Menteri Kewangan, Menteri Pendidikan. Bahkan ahli-ahli PAS, anak-anak PAS sekarang ni pakai seluar panjang, butuh aurat di sekolah. Semua jasa Anwar. Dan Kelantan, kan, simpan duit dalam bank Islam. Ini semua ada kena-mengena jasa Anwar. Waktu dalam UMNO. Kan? Dia tidak main dengan slogan, tapi dia buat apa yang Islam suruh. Dia berbeza dengan PAS. PAS ni slogan je. Slogan, slogan, slogan. Tapi bila ada kuasa, tak nak buat. Padahal PAS pernah berada dalam kerajaan tahun 70-an dulu. Bersama Kerajaan Malaysia Nasional dulu, tahun 70-an. Bersama bentuk kerajaan. Waktu itu tidak ada pun bank Islam, universiti Islam, apa semua takaful. Tak ada waktu itu. Dia tak buat. Tak ada idea pun nak buat. Dan benda ni ada bila Anwar berada dalam UMNO. Itulah penerapan dari Islam yang Anwar buat. Walaupun dia tidak main dengan slogan. Tapi dia buat. Kan? Tapi ada juga orang tergamak kata, oh Anwar ni tak buat apa. 8 bulan ni tak buat apa pun Anwar. Kan? Bodoh. Ha, sanggup sampai ke tahap membodohkan Anwar Ibrahim. Ada itu dia orang mata hati dia orang dah buta tu, Cik Fan. Lepas tu Mahathir baru-baru ni, dia kata, kerajaan Anwar ni zalim. Kan? Diktator. Aku cakap ada selama 8 bulan, 9 bulan, dah banyak pelayan raya dah. Sebut kat aku satu program ceramah yang polis pergi kacau. Hentikan ceramah. Ada. Sepanjang kau ceramah. Di zaman Mahathir dulu, polis naik atas pentas lah. Pergi sekat ceramah kita. Naik atas pentas, tarik, rampas mikrofon. Waktu Anwar tengah cakap. Bukan sekat itu, baling batu atas pentas. Waktu Anwar dulu. Di zaman Mahathir ni. Kita nak pergi ceramah. Waktu itu kita nak pergi ceramah. Waktu itu PAS bersama dengan Anwar Ibrahim. Kita nak pergi ceramah PAS. Berapa banyak roadblock dibuat tengah jalan. Tak nak bagi orang pergi dengar ceramah. Ini zaman Mahathir. Cik Van, itu yang dengar ceramah. Yang kita berkumpul tak lebih daripada 5 orang tu. Ya. Tak keluar tu. Ha. Yang kena sembuh FRU. Belasang belantan zaman siapa? Zaman Anwar ni, kau berhimpun lah macam mana. Berarak pakai pedang pun kat tengah tu. Orang tak kacau. Kan? Ceramah kau sepanjang pelayan raya. 6 negeri pelayan raya. Sebutkan satu kes yang polis pergi halang ceramah dia. Tak ada. Engkau sedap mengkapirkan orang. Main isu kaum. Tak juga polis ada tindakan. Itu pun kau kata zalim. Ha. Jadi budak muda yang bawah ni. Yang tak ada yang tak tahu sejarah zaman Mahathir dulu. Tengok balik sejarah ni. Dan bandingkan dengan zaman Anwar ni. Terlalu terbuka sampai kita pun naik marah ni. Kita naik marah. Sekarang ni siapa? Kita pembangkang ke kita kerajaan? Kita jadi pelik. Kan? Media boleh buat wawancara. Mahathir masa dia tuduh Anwar diktator, dia kata Anwar ni tidak boleh tidak beri kebebasan bersuara. Waktu itu Astro buat live tu. Waktu dia tengah buat cakap apa ni Anwar menyekat kebebasan bersuara, dia tak sedar waktu itu live. Zaman Anwar dia dapat ke Anwar cakap live? Sorry lah. Ha. Ini aku cukup marah dengan Mahathir Mamat ni. Ada orang kata, tak payahlah layak orang tua ni. Jangan. Orang tua ni selagi ada nyawa dia, selagi itulah dia akan kacau. Jangan biarkan dia. Cik Wan, kalau kita kan masa zaman dia, dalam TV mana ada boleh mengkang bagi ada fakta-fakta daripada mengkang. Tak ada. Semua kerjaan je dalam TV. Berita kita kena kerjaan. Kalau benda betul tak apa. Dan TV tu benda fitnah pun dijaja kat TV 3 dulu. Sampai kita gelar TV 3 suku lah dulu. Kes Anwar tu kan. Usung tilam tu. Setiap kali panai raya dia akan ulang. Usung tilam, usung tilam. Lah tak ada kes pun. Yang didakwa kes salah guna kuasa. Bukan kes tu pun. Tapi dah dijadikan ni. Dalam TV hari-hari keluar. Nak menjejaskan nama Anwar Ibrahim. Tapi itulah kalau Tuhan kata orang yang baik ni, kau buat macam mana pun, akhirnya timbul kebaikan dia. Akhirnya orang nampak kebaikan dia. Yang hari betul, ni orang betul, tak nampak. Tak ya. Betul, hari betul. Ni yang kita nampak orang yang menentang dia tu ada kepentingan. Macam PAS. Sebab PAS dulu, tahu sebenarnya. PAS tu tahu yang Anwar ni ada kelebihan. Tapi sebab PAS nak kuasa, dia kena lawan Anwar Ibrahim. Itu je. Betul-betul. Sebab dulu kata media sosial dia, tak ada lain dia, TV je. Internet masa tu pun tak ramai yang ada. Masa itu dulu orang kata pakai internet pun dial up je. Dulu pakai dial up ni, pakai blog. Aku ni buat blog dulu. Ya, betul-betul. Sampai sekarang hidup di blog aku tu.
Saya study dulu tahun 95, 96 lah. Saya dah mula, orang kata, study untuk IT pun. Multimedia programming kan. Nanti itulah kata masa dulu terpaksa dial up apa, makna kita nak media sosial terhad je. Mana tak semua orang mampu macam tu. Ya. Kata kan, harga dulu komputer pun tahun 95, 96, 3, 4,000. Ramai yang tak mampu. Kan? Dia kata, sekarang tak payah komputer lah. Maknanya sekarang dah handphone lah. Lagi canggih semua kan. Kalau Malaysia, Malaysia, Berita Harian, Utusan Melayu, Utusan Melayu, Utusan Malaysia, Berita Harian, tak ada langsung pasal pembangkang apa-apa terbaik, tak ada semua kerjaan. Tak cukup dengan okay, itu. Cuma, cuma nak kena cari apa, nak cari sinar, sinar apa yang yang perkataan perkataan ayatnya tu, cari yang tu. Kalau nak baca. Sebab yang tu banyak semua dia campur sekali. Kalau yang Usaha Malaysia, Usaha Melayu, Berita Harian, Harian, dulu ada, Harian Metro. Dulu ada siasah. Baca. Tapi so khabar siasah tu. Cina pun. Cina pun sekarang dah macam dah nampak, saya nampak lah. Cina pun dah macam pro sebelah sana sekarang. Saya nampak lah kan. Yang saya tengok, saya tengok juga kan. Selalu update kan benda-benda new news ni kan. Tengok macam Cina ni banyak dia pro sebelah sana sikit sekarang. Dulu dia open tapi sekarang dia nampak macam pro sikit. Dia ada golongan Cina, toke-toke ni. Dia dah biasa memberi. Kan? Bila dengar Anwar Ibrahim, dia dapat... dia tak sebab dia orang ni golongan katil. Ya. Dia golongan katil. Saya tahu sebab saya berkhidmat di JPM. Banyak menteri dah saya berkhidmat. Sekarang kita tanya daripada dia. Tanya, kita tanya PAS. Tunjuk kat kita selai je Sukabah Harakah yang dirampas. Tak payah banyak. Satu lay je. Satu naskah je Sukabah Harakah yang dirampas waktu Anwar jadi Perdana Menteri sekarang ni. Tak ada. Bebas Sukabah Harakah jual. Kita dulu nak beli Sukabah Harakah dengan suara keadilan ni macam nak beli ganja. Jumpa kedai tu. Sorok-sorok. Betul-betul. Kena sorok-sorok. Takut kena rampas. Ahli sekarang yang kena beli. Sekarang Harakah jual lah. Kan? Kalau itu dulu ahli yang boleh beli. Bukan ahli tak boleh beli. Betul? Betul-betul. Dulu maknanya kena by hand. By hand kutu suar. Aku nak kena kan. Itu kena by hand kan. Betul-betul saya tak dapat ni sebab saya pun pernah berjuang tahun 98 dulu kan. Sebab saya P124 tu. Nasib baiklah Mahathir buat PC tu kita tak ada depan kita daripada depan Mahathir nak tanya dia balik kan. Tuan tahu tak Tuan buat PC ni sekarang ni live ni? Zaman Anwar boleh buat ke? Kan? Boleh buat ke? Buat PC ada live tiga-tiga masuk, Aisurawani masuk, Sina masuk, Utusan masuk, semua masuk. Zaman Tun dulu boleh ke benda tu? Tapi sedap je dia kata diktator lah apalah. PM ingat tak masa TV 7 lah, dulu sebab dia dapat besaran, dia cerita pasal apa yang tak bagus pun untuk kerajaan. Terus masa tu dia TV 7 tu dia bagi amaran. Ingat tak? Zaman Mahathir TV 7 yang masa dia baru bersiaran, dia kan banyak dia buka cerita-cerita pasal kerajaannya ni tak kena kan. Masa tu TV 7 tu bagi kena amaran oleh kerajaan, tak ASN pengurusan dia pun tukar. Kan kerajaan sekarang mana buat macam tu, tak ada buat pun. Zaman Mahathir tu ramai cikgu, ramai cikgu kena tukar ke Gua Musang, tukar ke Sabah Sarawak. Zaman Anwar ni, cikgu siap masuk live TikTok. Cikgu TikTok tentang kerajaan. Kan? Tak kena apa lagi. Itu pun dia orang masih tak sedar lagi. Masih kata tak jadi. Mahathir tu tak berani. Kau cakap sikit je pergi ni Sabah Sarawak tu. Hantar Sabah Sarawak. Berapa ramai orang PAS, pemuda PAS, kena hantar ke Sabah Sarawak. Sekarang ni, mana ada? Sebutkan seorang cikgu yang ditukar kerana politik. Tak ada. Itu yang dia berani pijak kepala tu. Silap kita juga, menteri lembik. Biar sebenarnya. Sebab tu aku cakap menteri agama tu. Dia sebenarnya kan lembik. Dia menteri agama. Kau bayangkanlah, Masjid Putrajaya tu, imam dia berjawatan dalam PAS. Masjid Putrajaya tu adalah masjid tempat Perdana Menteri. Imam dia, kalau dia penyokong PAS tak apalah, tak kisahlah dia penyokong mana pun. Masalahnya dia pemegang jawatan dalam PAS. Jadi imam kat situ. Tak ada langsung respect. Dan menteri agama diam. Tapi kau nak ikut tu, salah tu. Penjawat awam tak boleh. Tak boleh. Sekarang orang dah biara. Masuk dalam tu. Dan memang, dia memang ada dia punya perkeliling. Kita penjawat awam tak boleh masuk mana-mana. Walaupun AJK.
Itu salah tu. Apalah, betul, imam besar. Dia imam tu bukannya imam kampung. Imam Haji Putrajaya. Kalau betul. Kau menyokong, tak apa kan. Kau sokong pro mana-mana. Kalau dia nak, dia nak minta bergiat, dia kena minta dapat kelulusan dulu. Kalau selagi tak dapat kelulusan, dia tak boleh nak bergiat dalam tu. Sama juga dengan kes satu pegawai JAKIM. Buat kuliah kat Selangor. Dalam masjid. Dia boleh persendakan Anwar Ibrahim masa tu bulan nanti jadi menteri kan. Bila dah viral, barulah menteri agama kata kita akan panggil lah siasat. Sampai sekarang kita tahu pegawai tu ambil tindakan apa. Diam je. Dia berani bagi kuliah hentam PMX. Sebab tu cakap menteri. Tapi betul jangan, tak nanti. Menteri jangan semua jadi macam Anwar. Cukuplah dia seorang. Pemaaf tak dewa ke apa. Biarlah dia seorang. Yang lain tu tak payahlah. Tak payah. Kan? Belajarlah 22 bulan dulu. Selama lembik sangat kita ni. Ha. Itu jadi dia. Ini aku tengok. Eh, saya bertrupa pula. Saya terus pula yang lebih-lebih pertahanan kerajaan. Walaupun tak dibayar pun. Kita pula lebih-lebih. Engkau ada access. Itu pun kena fitnah, Cik Wan. Itu pun kena fitnah. Ya. Cuma kata kita dia orang bayar kat kita pula. Ha. Sebab itu orang, sebab dalam kerajaan ni banyak banyak walaupun. Betul, Tengku Rafi. Banyak sangat walaupun. Peninggalan yang dulu bayangkan. Tak dibuang. Sedangkan percaya tak, Putrajaya ni tempat kerajaan macam mana yang boleh kalah? Cuba fikir balik kan. Cuma yang saya nampak satu je lah. Banyak kaki tangan kerajaan ni, rasa kalau silap dalam 60 ke 70% daripada pantai timur. Kaki ya, tangan kerajaan. Ya, buat set-set kita. Banyaknya daripada sana. Daripada Johor set-set tak kita amat. Kita. Dalam daripada Johor, Kedah, Negeri Sembilan, Perak dalam 20%. Kalau tak silapnya lah. Pantai Timur. Set-set kita. Itu yang paling ramai. Macam saya kat pejabat itu hari tanya dari mana yang datang. Ialah Kediri dari Kelantan. Terengganu. Bila dia orang duduk semua-sama dia orang cakap Pantai Timur. Itu orang kata sebenarnya bagus. Kerajaan BN dulu dia buat bagus. Dia buat kod untuk IC tu. Mana kita sudah beri nombor IC tu kita dapat trik daripada mana. Betul lah. BN is the best. Go. Dia buat dia. Dia buat dia dah. Mungkin orang kata tak nampak lah. Tapi itu perancangan daripada awal. Mana dah kod waktu kontor lah. Kod 03. Dia tahu dah daripada mana. Kod kosong ni buat apa daripada mana kan. Itu dia maknanya dia dah coding lah. Daripada IC tu. Mana mungkin orang tak tahulah perancangan kan. Perancangan untuk masa hadapan. Mana kalau pergi tengok dalam list nama tu, tengok kita tengok kod nama dia orang, IC dia orang. Kita dah tahu dah orang tu daripada mana banyak. Kebanyakan. Dulu kita tak tahu, mungkin dulu tak tahulah IC. Kalau IC lama macam saya ni A3657 tak tahu lahir kat mana. Waalaikumsalam. Sekarang tak payah letak tempat lahir mana. Tengok daripada coding kita ke IC kita tengah tu, kita dah tahu ni dasar daripada mana. Itu dah tahu dah. Kita dapat trace dah. Tak payah nak bimbing. Tak payah kita dah daftar. Bimbing, ada apa bimbing? Okey, saya ni bercakap sikit tentang itu kebebasan bersuara tu lah. Sekarang ni saya bagi bimbing kebebasan bersuara sekarang. Yalah, ini berkait yang ini itu kalau kita lihat itu apa yang kerajaan perpaduan. Buat tu memang itu kerajaan perpaduan mereka memang tak ada sekat kebebasan bersuara lah. Kalau mereka ada sekat, TikTok dah lama akan kena diharamkan dan mungkin itu pembangkang tu yang wakil-wakil pembangkang ataupun yang pemimpin dalam pembangkang tu mereka mungkin akan kena di ISA. Tapi memang tidak, ini tak ada berlaku lah. Sebab itulah itu kerajaan perpaduan ni mereka memang tak ada kebebasan bersuara lah. Cuma kita ni nak memastikan itu semasa walaupun kita ni di walaupun diberikan kebebasan bersuara, kita mesti memastikan bahawa tiada ada itu kegiatan fitnah ataupun yang tak patut lah.
Jadilah inilah kenapa ni, inilah kenapa ni itu kerajaan tu, yang kerajaan sekarang ni mereka beri amaran untuk elakkan fitnah dan juga elakkan itu 3R. Sebab ini memang ini sebab dua-dua benda ni bukan sebahagian daripada kebebasan bersuara lah. Yang merupakan itu yang dua-dua benda ni ialah kalau kena disentuh pun ialah satu kesalahan lah dari sisi undang-undang. Jadi memanglah itu kebebasan bersuara pada itu zaman kerajaan sekarang ni memang masih okey lah. Itu saja. Okey, tu Cinit. Amerika Syarikat Kanada haramkan TikTok eh. Ada negara dah haramkan. United Kingdom pun secara rasmi dah haramkan TikTok. Okey, yeah. Tinit tuan. Lain tu macam merah kerajaan sikit buat. Tinit tuan tu. Jatuh dah. Kerajaan buat bebas suara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Sebab kerajaan buat bebas suara. So, kerajaan nak feedback yang positif. Untuklah mungkin membangun. Puan kata, yang boleh membangunkan lagi, bagi feedback yang positif. Mana ada kesalahan, teguran, tegur sebagainya kan. Mungkin dia orang boleh perbaiki. Tetapi, masalahnya bukan teguran. Fitnah itu masalahnya tu. Kalau teguran macam feedback yang positif, mungkin ada kesilapan untuk betulkan ataupun untuk meningkat lagi, naik taraf lagi. Baguslah macam tu kan. Mana baguslah bebas suara kan. Mana mungkin pendapat orang lain ni bagus. Boleh menaik tarafkan sesuatu apa orang kata servis dan sebagainya kan. Bagus juga, tapi buatlah feedback yang fitnah ni tak bagus ni. Maknanya ialah macam dia kata macam isu ambalat. Itu fitnah. Kan? Itulah bukan teguran. Satu lagi macam tutup sekolah tahfiz di Selangor. Itu fitnah. Jadi banyak bukan teguran. Yang kau bawa tu fitnah. Bila orang ambil tindakan tu menghalang hak bersuara. Dia lain hak bersuara ni. Bukan maksud saya boleh fitnah. Bagus, saya bagus. Bagus dia buat tutup tu. Maknanya kalau tutup tu, kita tahu aliran. Contohlah kan. Kita tak tahu macam ada tahfiz tu aliran syiah ke aliran apa. Sebab dia tak ada flow kata. Tak ada SOP yang dia boleh ikut. Maknanya sebab sekolah agama, okey. Kalau sekolah agama, awak kena ikut ini kan. Maknanya hadis, kalau nak keluar hadis yang sahih apa semua kan. Tak boleh hadis palsu. Mana kita tahu kalau tak ikut. Isu dia memang tak maknanya, tutup pun. Itu isu dia. Bukan masalah dia tak tutup, dia tak tutup. Memang tak tutup. Yang ada sekolah itu diberi peringatan supaya mematuhi piawaian yang ditetapkan oleh kerajaan negeri. Tapi selama 2 tahun. Kita tak mahu lagi kes sekolah terbakar, budak-budak terkurung dalam asrama tak boleh nak keluar. Dia ada piawaian dia dan kita minta dia baiki. Ada. Betul? Itu yang berlaku. Dan ada juga silibus yang diberi. Dia macam dia bagi tahu, maknanya silibus tu dia kena ikut SOP silibus. Maknanya contohlah pelajaran dia kena daftar dia mengajar apa. Takut terlencong lah. Maknanya kita tak tahu. Maknanya kerajaan bila tak daftar, kerajaan tak dapat pantau tahfiz ni. Dia mengajar apa, betul ke silibus dia, betul ke dia mengikut sunnah ataupun dia ikut si, kita tahu kan. Sebab tanpa pantauan, kita tak tahu. Maknanya dia berdaftar tu dia ikut tak orang kata kan. Contoh yang lah kedua, macam yang kita suruh daftar tu supaya kerajaan memudahkan, kerajaan bantu bagi peruntukan. Nak memantau senang betul. Kerajaan bagi peruntukan. Sebab tu suruh daftar nak tu. Senang. Nak pantau, nak bantu peruntukan. Itu dia. Kita bukan nak ganggu syllabus. Kau ajar lah syllabus kau nak ajar, tapi syllabus kau tu kena betul. Syllabus yang betul tidak lah, menyalahi. Itu aja. Betul lah. Itu je maksudnya. Kita nak pantau, kerajaan nak pantau. Contohlah, silibus yang dia ajar tu mengikut aliran yang betul. Tak nak nanti dia kata, macam ayah PIM pula kan? Contohlah kan? Buka tapi ajar aliran ayah PIM pula. Contohnya, kalau kita Malaysia mazhab Syafi'i, utamakan pelajaran dalam subjek mazhab Syafi'i. Kan? Janganlah kau bawa mazhab-mazhab Hambali ataupun bawa mazhab-mazhab apa ni, Wahabi ke Syiah ke yang pelik-pelik. Kan? Takut yang Syiah, takut Syiah tu lah. Takut Syiah lah, takut Syiah tu lah Syiah tu kan. Takut yang tu lah, itu yang diorang nak pantau. Maknanya berdaftar ikut silibus yang betul. Maknanya diorang kata tak melanggar lah. Orang kata kita punya hukum-hukum setakat, berdua ni setakat kan. Ni pun, kajian, setakat ni pun kajian tak kacau silibus. Yang kajian minta, dia punya
ni je ikut piawaian bangunan SOP lah. Sekolah. SOP ah yang itu je kena tak kacau pun dunia silibus. Yang kau jadi masalah yeah, sekarang pasal apa? Tak berlaku tak apalah bila berlaku kebakaran besok kau nak salahkan siapa? Kan? Buat kadang buat dekat rumah kau rumah perumahan kampung contohlah eh perumahan kampung dan sebagainya. Mana kau nak buatlah contohlah mesti dekat dengan sumber air kalau terbakaran. Mana boleh lah orang kata tak bakar kan. Ini kau jauh duduk tempat sumber air tak ada macam kalau kebakaran macam mana? Lepas bila kau dah datang, kata, bila kau datang, pihak bomba kau datang. Dia tengok, okay, yeah, alat pemadam api ada berapa. Kalau di bilik asrama tu, okay, dia, ada, pintu masuk, pintu keluar kat mana. Kemudian, pihak bomba pula akan sediakan satu pilih bomba berdepan kat situ. Barulah mudah. Betul, betul, betul. Mana mungkin bomba akan sediakan, mungkin syarikat lain akan sediakan alat pemantu pemantu pemadam kan. Mungkin akan sponsor 3 atau 4 untuk ni lah. Ini bantuan nak. Lah kan. Bantuan ha. Nak, peraturan tak nak ikut. Tapi tak nak ikut, tak nak bagi kerjasama. Ini sebabnya dia. Tak nak berkena kerjasama tapi nak duit. Tapi tak nak bekerjasama kan. Susah je tu. Abang, boleh saya mencelah apa? Ah, masuk, masuk, masuk. Ya macam ni, sebenarnya cuma tu ada rakannya kerja hari ni lembut sangat. Cuba macam menteri-menteri berkenaan itu bertindak tegas. Saya rasa benda-benda macam ni tidak akan berlaku. Tapi apa yang secara pembakar berani buat, dia kan menteri-menteri juga kita tengok dia punya MAF pun terlalu berlembut. Ada ketikanya kita kena berlembut, ada ketikanya kita kena menggunakan kekerasan demi menjaga kerajaan yang ada pada hari ini. Jadi pembakar mengambil sebab saya atas kelembutan popok kita lah, popok kerajaan. Saya tersalah kerajaan sebab kerajaan, kerajaan sekarang ni, kerajaan yang betul, dia ikut SOP. Maknanya dia tak terus ambil tindakan, dia akan bagi amaran dulu. Itu yang sekarang kerajaan, sekarang kerajaan sekarang ni, dia tak ambil tindakan terus, dia akan bagi amaran. Begitulah kesokong kerja kerajaan. Yalah, kita tak mati, mati, kita akan, mati akan itu sekarang agama kat Selangor tu. Itu terbukti fitnah. Jadi maknanya kita kira-kira kena ambil lah tindakan atau bagi penjelasan kepada rakyat yang tentu saya di Kelantan ni yang tidak tahu hal di Selangor tu. Jadi apabila keluar isu menyatakan kajian di Selangor menutup apa ni kursus agama tu. Jadi sebanyak kira orang ni akan percaya lah sebabnya tiada penangis daripada pihak kajian menyatakan maksudnya benda ni bahawa cuma hanya buat-buat TikTok ni saja. Buat-buat kita saja yang duduk di TikTok ni. Bukan tak nak bagi penerangan. Mana kerajaan, polis ada tindakan. Tapi tindakan dia ambil, laporan, dia tak boleh dedahkan laporan sebab penjawab awam ni, dia terikat dengan atas rahsia-rahsia rasmi. Sebarang statement, dia tidak boleh dedahkan sembarangan. Begitu pula walau PM, dia ada bukti dan sebagainya. Kata dia kata, dia sahabat PM kan, Datuk Don. Dia ada bukti, tapi dia tak boleh dedahkan bukti itu sebab kerajaan, sebab dia angkat sumpah, dia terikat dengan akta rahsia rasmi 1972. Macam isu sekolah agama tu, dah ada dah jawapan Menteri Besar jawab berkali-kali dalam DUN sekali, dekat semalam dia keluar di segmen. Lepas dia angkat sumpah semalam, Menteri Besar jawab dah. Masalahnya, jawapan Menteri Besar tu tidak diberalkan dalam penerangan. Sebab tu aku cakap penerangan ni lemah. Betul lah kan. Maksud saya yang kat situ lah. Penerangan tu lemah. Jawapan dah ada. Menteri Besar bagi tahu dah sebab apa yang sebab berlaku ini. Jawapan dia. Penerangan tu lemah. Ah tu dia. Tak boleh. Bukan masalah siasatan polis. Nak terang macam mana? Bukan nak terang. Tak boleh kau menteri. Tak boleh kau menteri penangis yang buat penjelasan dalam televisyen, dalam TV kau, dalam apa kau, media sosial kau. Pasal penangis. Kau rasa ini adalah dia punya. Dia tak boleh menteri. Menteri pun kena harap kepada orang bawah. Orang bawah kena siasat, kena buat laporan, kena hantar. Tahu sebagai laporan baru menteri kena baru boleh dia keluarkan dia tak perlu menteri laporan tak boleh sembarangan dia tak perlu laporan tapi masalah laporan tak ada kan menteri besar jawab tu jawapan menteri besar tu disiarkan oleh penerangan jawapan tu maksudnya MB dah jawab sialah dalam TV dalam apa tu media sosial tu MB dah jawab dah bahawa tuduhan mengatakan pihak Kerajaan Selangor menutup sekolah tahfiz ini tidak benar. Itu adalah fitnah. Apa yang berlaku adalah ni. Jawapan dia tu diambil, dikutip, masuk kat dalam TV. Diusiarkan berulang kali kat radio, dekat TV. Ya betul. Itu maksud saya. Kerana kita masalah kan tak boleh siar. Masalah tu kan tak boleh siar. Sebab je nak yang kerja tu cakap, yang bawah tu banyak walaun.
Nak siap macam mana yang pekerja tu banyak walaupun. Itu yang saya katakan menteri lemah. Bagaimana? Patutnya menteri bila tahu walaupun walaupun tu ada. Walaupun tu ada. Engkau menteri. Takkan kau nak biarkan walaupun kontrol engkau. Itu sekarang. Apa fungsi menteri? Itu aku cakap tadi. Yang sebenarnya kau tahu dah ada walaupun di bawah. Tak menjalankan tugas. Tak mengikut arahan kau. Buang. Itu yang sekarang. Itu maksudnya kita nak. Itu patut dia kena ambil action. Banyak sangat walaupun. Mana dalam kerja jakim, bawah ni tak dapat jalankan. Dalam jakim ada walaupun dekat TV, ATM ada lagi. Banyak sangat. Tapi siapa banyak yang nak gerakkan walaupun? Kalau kita bising kat sini pun, walaupun tu duduk situ ya. Siapa yang nak betul-betul saya tak tahu. Takkan nak tunggu pihak. Takkan nak tunggu PM Act pula. Menteri lah kena buat. Sampai bila kita menteri nak mengalah kat walaupun ni? Dah tumbang kerajaan. Dah tumbang kerajaan sebab baru nak sedar. Kita yang penat. Nah, sebab kita penat, kita yang penat. Orang bawah ni, kita yang luar ni yang penat. Yang dalam tu tak buat apa sebab yang dalam tu penuh dengan walaupun. Dia nak buat apa, takkan nak salahkan puak dia. Betul tak? Sebab takkan nak salahkan puak dia. Menteri ada kuasa untuk mengarahkan. Mana isu-isu yang besar-besar macam ni, menteri dia ambil lah tindakan. Keluarlah dalam TV. Takkanlah menteri komunikasi ni tak ada kuasa langsung walaupun dia dah ada satu kementerian tu banyak walaupun. Takkanlah dia tak boleh nak mengarahkan, okey, siap benda ni. Yes, dia ni terdapat menteri itu sendiri. Jawapan MB, saya nak masuk ke dalam berita. Okey, selepas berita, saya cakap lagi. Macam tu. Minta maaf. Saya bagi contoh. Menteri bagi arahan kat orang bawah dia. Sekarang orang bawah dia walaun. Dia akan cakap, oh, buat tak sempat lagi, tak buat lagi. Yang tu yang kita kata menteri ke tegas. Yang tu saya kata menteri ke Menteri kena ambil tindakan lah. Ada menteri buat apa kalau benda macam tu betul boleh nak urus untuk menjaga kerajaan. Dia sebagai menteri, dia sebagai menteri, dia tak boleh jawab. Saya dah arah dah, tapi walaupun ramai sangat lah kat bawah. Oh, tak boleh jawab macam tu. Tak boleh. Nak jawab macam tu tak boleh, menteri. Sebenarnya saya dah arah dah, tapi maklumlah kerja jabatan saya ni banyak sangat walaupun. Tak boleh jawab macam tu. Kalau nak jawab macam tu. Tapi nak jawab macam tu, habis boleh boleh jadi menteri. Ya, kalau aku dekat RTM yang pasal 200 sekolah agama tu dah keluar dalam berita. Tapi sebenarnya sepatutnya dia yang diulang-ulang. Highlightkan benda ni, diulangkan dalam berita. Dia buat-buatkan lagi. Dia tak wang-wang. Dalam berita dia share cuma sekali sahaja. Jadi ada orang. One stop. Dia macam one stop. Dia tak sempat nak tengok itu terlepas. Lepas jadi tu Jekom pula highlightkan benda tu, ulang-ulang insyaAllah lah rasa benda tu. Lepas tu, kau bagi tahu penjelasan, lepas kau ulang-ulang, kemudian ada orang buat benda yang sama, fitnah lagi. Masa tu ambil tindakan lah. Sama lah, lepas tu sama-sama ya. Saya rasa, ambil tindakan. Saya rasa itu kerajaan perlu merombak itu Stratcom lah. Sebab supaya itu kita boleh memperkuatkan penerangan di media sosial. Sebab sekarang ni, saya lihat memang banyak orang mereka tak ada lihat TV, tapi mereka lihat itu media sosial dan juga itu YouTube lah. Jadi sebenarnya kementerian kena wujudkan. Kementerian ada bahagian komunikasi dia, tapi komunikasi dia tak aktif. Maknanya bahagian komunikasi bulletin di bahagian pemberita setiap kementerian ada. Tapi tak aktif. Macam patutnya kementerian ni dia kena aktif. Makna semua channel sosial dia kena sebarkan. Ini tak ada bahan, tak ada sebaran daripada kementerian masing-masing. Maknanya semua nak harap macam tak ada kerja. Makna kita pula nak kena wal-walkan. Patut setiap kementerian dia kena publish everything new ni, dia kena publish. Apa menteri dia buat, dia kena publish semua media sosial. Dia kena aktif, dia tak boleh harap TV3, berita dan sebagainya. Dia kena ada wujud media sosial dia sendiri. Yang mana kalau contohlah, Kementerian Jabatan Perdana Menteri, dia ada dekat TikTok, dia ada dekat YouTube, dia ada dekat Facebook. Dia launch je. Benda ni tak susah nak launching pun semua ni. Launching je. Dia kena ada unit dia, tapi unit dia tak kerja. Unit dia. Kau tengok pemangkang sanggup bayar tau. Dia tahu TV3 ni swasta, Astro swasta. Dia sanggup bayar dengan siaran ni. Sebab tu dia boleh keluar. Dia bayar. Dia aktifkan dia punya kata media sosial, dia aktifkan semua. Kita ni semua tak perlu bayar pun. RTM tu free je. RTM tu free. TV Hijrah tu free. Radio kita pun free. Setiap negeri ada radio, ada free. Guna yang free pun kau tak boleh.
Patut dia ada baru ni. Dia buat aku dengar ada semalam aku tengok, aku tengok semalam dekat media sosial. Ada orang Kedah buat dia tu. Menjelang satu hari sebelum pelayan raya negeri, radio Kedah boleh promote Perkataan Nasional. RTM nah, Kedah. Betul tu. Betul betul. Itu benda tu sampai ke Fahmi. Dia ada pun Fahmi, Fahmi kata okey. Bagi tahu saya slot apa, pukul berapa siaran tu keluar. Dia buat macam drama tu, drama kat radio tu buat drama dan drama tu dilakonkan bahawa kerajaan kerajaan Perkataan Paduan ni tak baguslah. Ada menganjing-anjing dalam drama tu. Disiarkan oleh radio RTM Kedah. Satu hari sebelum mengundi. Ha. Jadi sebab waktu dah, ini aku cakap, dikira dibiarkan, sepatutnya pengarah penyiaran radio Kedah tu dipanggil. Pecat. Sepatutnya dia pecat tu. Panggil. Dia sabotas tu sebenarnya. Itu sepatutnya saya cakap. Dia pecat kalau banyak begitu. Dalam kakitangan kerajaan ni, banyak sangat walau. Saya bekerja sini, saya tahu banyak sangat walau. Kita ni macam, kita ni berlapis dulu. Macam kedil. Makna kita bertahan lah. Kita bertahan, kita yang kena. Ha, kalau kita bertahan, kita masa bertahan. Kita masa kita nak masuk jawat dalam penjawat awam, kita ada aku janji kan? Ya, aku janji betul. Aku janji tu, kita betul, kena menyokong kita semua akta kerajaan. Kalau dia dasar buat kerajaan macam tu, mana dia lebih dah langgar aku janji kita sebagai penjawat awam. Tindakan. Dia kena tindakan. Dia boleh dibuang kerja tau. Tindakan disiplin dah tu tindakan disiplin. Sebab dia orang dah langgar aku janji kita masa kita angkat sumpah untuk jadi penjawat awam, kita ada tanda tangan dan aku janji kita tu. Kita akan ikut arahan kerajaan semua. Atas janji, aku janji atas rahsia rasmi semua kita sign. Tapi masalahnya, puak walau ni banyak sangat. Benda kalau dia orang puak-puak dia orang buat, tak ada masalah. Sebab yang kuat yang bahagian kala itu, dia orang mananya, dia orang dah melanggar akta kerja kita tau. Kita kaki tangan pejabat awam, walaupun kita pilihan kita pada parti bukan parti kerajaan, tapi kita tak boleh sampai kita siarkan benda tu pada siaran awam. Kita tak boleh terbabit. Kita tak boleh perkhidmatan itu, awam kita. Kita hanya boleh untuk personal, persendirian saja. Dan kita tidak boleh terbabit. Tapi kita tak boleh macam tu. Kalau macam tu caranya, dia orang boleh buang kerja secara apa tu automatik, dia orang boleh buang kerja tu. Dia orang tak ada dawai lagi. Kita tak boleh melanggar etika tak boleh aktif langsung. Tak boleh aktif langsung dalam mana-mana parti. Dia punya syarat dia. Tak boleh aktif langsung mana-mana parti. Kalau buat yang mana yang tak tahu, orang yang penyewaan awam ni, kita ada aku janji dan akan sumpah mengikut apa-apa arahan daripada kerajaan. Kita memang ada aku janji, kita ada tanda tangan surat. Kalau kita melanggar macam tu, kita boleh dibuang kerja serta-merta. Kita tak ada dawai tak lagi. Tak bahawa benda ni telah dibangkitkan semula tahun 2019 ke 2020. Sebab ramai penjawat awam yang tahun 2020 kita tanda tangan semula. Kan? Aku janji. Tanda semula kan? Mana banyak penjawat awam yang mana AJK. AJK semua terpaksa lepas jawatan. Ada banyak. Dia orang kena letak dia orang kalau boleh ataupun diturunkan pangkat, kalau tak diturunkan pangkat, dipecat terus. Dibuang kerja. Dah ramai. Ramai masa tu yang lepas jawatan parti. Ramai. Lepas jawatan kalau parti belah banyak. Kalau macam cerita tadi tu, dia orang boleh dibuang kerja serta-merta tu. Melanggar etika kerja, melanggar aku janji. Ni, kalau pak saya ni pun kata kat tu, guru-guru besar, ramai yang menentang kita. Saya ni orang kampung, nak melawan suara guru besar, memang tak mampu lah. Dia kata ni, sampai guru besar tu boleh berkempen, guru-guru boleh berkempen. Macam mana? Kalau guru besar, dia orang jawatan macam dia ada pangkat macam 56 ke atas. Kalau dia orang nak berkempen, dia orang mesti ada dapat kelulusan daripada dia ada surat. Pendidikan. Jusa dari sana, dia nak dapat kelulusan. Kalau dia dapat kelulusan, kalau dia berkempen, dia dah melanggar etika. Kalau dapat tahu benda tu, kalau dilaporkan, dia tak ada surat kelulusan tu, dia akan dibuat diturunkan pangkat ataupun dibuang kerja serta-merta. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okey, macam tu. Okey. Terima kasih host naik ke saya. Okey, saya nak dapat pencerahan sebab saya pun tak buka kaki tengah awam sebab saya pun kerja sendiri lah kan. Tapi anak beranak lah kan. Tengah awam lah. Jadi soalan saya pertama saya nak tanya, sejauh manakah tindakan boleh dibuat lah pada kaki tengah awam ni yang terlibat dengan kepartian ni lah. Sebab saya pun confused. Dia kan ada golongan
A golongan B ke macam mana tu, yang ada yang boleh bergiat aktif, yang tak boleh bergiat aktif? Dia 52 ke atas, 52 ke atas, jawatan dia 52 ke atas. Tapi kalau dia nak terlibat dalam politik, dia orang dapat, dia orang kena dapat surat kelulusan. Okey, okey, okey. Daripada ketua pengarah, kalau dia duduk di katakan pendidikan, ketua pengarah dekat atas bahagian ketua seusaha lah, mana ketua seusaha kementerian pendidikan, membenarkan dia terlibat secara langsung dalam politik. Kalau dia tak dapat surat tu, dia berkempen juga, ada dia aktif. Salah. Dia mana dia langgar etika. Dan tindakan tata tertib dia akan dikenakan pada dia. Okey, so, okay, tindakan tata tertib akan diambil. Lepas tu tak tahu lah. Ha, tindakan tata tertib. Sama ada kalau serius, mungkin dia akan dibuang kerja. Ataupun diturunkan pangkat. Tengok mana-mana satu. Atau sebagainya. Tengok benda ada banyak lah tak dia kan. Macam kerajaan. Kerajaan ni dipakai berkeliling. Dia macam atas. Oh, pasal tu ke atas. Yang bawah tu bagi tempat pasal tu ke atas. Okey, tak tak. Jenayah yang luar dia. Tak, saya nak tanya yang clear sekali. Okey, yang kedua. Cepat terus kan. Okey, yang kedua tadi 52 ke atas, maksudnya kalau dia nak aktif, dia kena dapat surat daripada tak apalah, daripada dia, kementerian. Dia maknanya grade dia kumpulan A, grade A. Macam guru besar kan, penurut kanan tu. Dia orang yang atas-atas lah, yang grade A macam tu. Dia dapat surat kelulusan daripada ketua setiausaha kementerian dia, yang kenal. Maksudnya dia boleh berkempen lah, dia nak berceramah. Kalau dia dapat surat tu dia boleh. Dia kalau dapat surat dia berkempen. Maknanya kalau ada laporan dia tak dapat surat kelulusan, walaupun dia boleh tapi dia tak dapat surat kelulusan, dia akan dia ada tindakan tata tertib lah. Sama ada turun pangkat ataupun dibuang kerja lah, antara salah satu. Tapi yang macam penyokong ni, dia ada dua kan, yang ahli dan penyokong. Kalau kita sokong yang biasa-biasa macam kita, macam saya dulu masa kerajaan barisan, saya tak pangkal barisan, saya pangkal yang lain. Tapi kita tak berkempen tu tak ada masalah. Apa yang masukkan berkempen? Tak masuk berkempen dari segi kalau kita keluar berkempen jadi satu kesalahan. Tak masuk saya jadi satu kesalahan. Soalan saya, masuk berkempen macam mana, pasang bendera ke pergi? Tak boleh. Kalau kita orang bawahan kecuali askar dan polis, tak boleh, memang tak boleh lah. Kalau tak yang lain tak boleh terlibat dalam pasang poster ke apa, tak boleh, tak dibenarkan. Tengok pada dia punya garis panduan jabatan mana tu. Dia aktif dengan politik dia pun tak dibenarkan. Orang pejabat awam tak boleh memasang poster, tak boleh buat apa. Dia cuma masa mengundi je, kalau dia sokong perikatan, dia boleh pangkah perikatan. Tapi dia tak boleh berkempen, dia tak boleh pasang bendera, dia tak boleh buat apa-apa. Dia macam ni lah ataupun kesimpulannya, maknanya penjawab awal dia berpangkat 41. 41 ke atas, dia tidak dibenarkan untuk berkempen, pasang bendera, dia bergerak aktif dalam politik. Untuk menyokong, tak jadi masalah. Kalau yang 41 ke atas, yang grade A, maksudnya grade A ni dia kena dapat surat kelulusan. Selagi dia tak dapat surat kelulusan, walaupun dia tak dibenarkan. Dia kecuali dapat surat kelulusan daripada ketua setiausaha kementerian, baru dia boleh bergerak. Kalau dia tak dapat surat kelulusan tu, dia tak boleh, walaupun dia grade A. Cepat, isu yang besar yang kita bincangkan ini, bukan berkenaan pegawai tu sokong parti mana, itu tak kisah sangat kan. Kita tak boleh nak ambil waktu berat. Yang kita bincangkan ni adalah sabotaj. Kalau kau jadi pegawai ke, kerani ke, walaupun office boy sekalipun, yang kau bekerja dengan kerajaan dan kau mensabotaj dasar kerajaan, itu salah. Okey. Kau nak sokong mana-mana tak kisah, kau nak pegang jawatan pun tak kisah, tertakluk pada syarat yang ada, tetapi jangan sabotaj. Maknanya dasar kerajaan tu dah ada dah, kena panduan dia. Tiba kau tak nak laksanakan. Okey, host macam ni. Sebab barang pembuktian ni dia sukar, sebab tu kadang-kadang bila pejabat jabatan kaki tengah awam ni dia ambil tindakan tertib, dia pergi buat aduan ke, dia berhenti, lepas tu kes dia tiba-tiba 4 tahun 5 tahun menang kes dia kan. Jadi pembuktian tu yang paling penting. Jadi sebab tu ni, dia nak dapatkan satu bukti yang kukuh, keterangan yang kukuh. Kalau sekadar bercakap dia tu sokong, dia ni tak buat, tak boleh. Sebab itulah setiap arahan tu dia kena ada hitam putih, black and white daripada ketua jabatan. Bila ada black and white, inilah bukti kukuh. Kau bagi satu black and white, suap keliling contoh, tiba-tiba dia tak ikut arahan suap keliling, itu dah kuat. Ya, itu dah kuat.
Okay, tapi okay, alasan main lisan je, alasan arahan mulut aja tak boleh. Tak lekat. Dia kena, ya, betul, betul, dia kena ada bukti hitam putih. Sekurang-kurangnya hitam putih. Mesti ada. Dia ada masuk, surat, begitu dia ya, ada surat masuk, lisan tu ya. Untuk dia terlibat bergerak aktif dalam politik. Dia ada surat kelulusan daripada ketua seusaha. Tanda tangan. Mana dia dapat kesan itu pun dia daripada ketua seusaha lah. Lalunya. Yang atas. Okay, dah maksud saya sekarang ni. Dah maksud saya sekarang ni. Tujuan saya tanya ni. Sebab perbincangan tadi menjurus pada sabotase pada kerajaan. Yeah, tapi macam samalah kes. Samalah kes yang paling hangat ni pasal isu fitnah ni kan. Jadi pada pandangan saya lah. Kalau nak kekal kerajaan perpaduan ni. Kerajaan yang ada ni. Perpaduan ni. Kita tak boleh biarkan naratif fitnah ni. Dibiarkan macam penafian semata-mata. Kita kena ambil tindakan tegas. Jadi sekarang ni. Sepatutnya bagi setiap kawasan lah, setiap kawasan ke setiap negeri ke, kita kena ada NGO yang memang kerja buat dia, lantik seorang lawyer yang memang kerja buat dia, sama ni yang mana-mana yang buat fitnah ada bukti. Ha, jadi sekarang ni kita tengok, walaupun open, live open buat tuduhan macam-macam, dia orang steady ya, tak ada masalah apa. Ha, jadi dia sekarang ni, dia tak boleh saman, dia tak boleh saman, nak saman, dia kena ada laporan polis dulu. Yes, maksud saya badan ni yang NGO yang pro pada kerajaan ni bertindak sebagai satu pemantau yang yang kerja di pihak polis. Kalau ada bukti, ada orang cakap memang berat badan dia tu ke arah fitnah, kita buat laporan polis. Jadi kerja macam official lah. Mungkin sukarela lah, macam sukarela kan. Tapi dia memang macam grup kita ni, ada 6 orang, 7 orang panel. Tapi kita lantik grup kita ni sebagai pemantau. Siapa yang buat fitnah yang betul fitnah ni? Dalam jabatan kerajaan, dia ada satu badan, dia panggil badan integriti. Memang dia menunjukkan badan integriti. Dia setiap jabatan kementerian kerajaan memang ditempatkan. Kita pun tak kenal siapa-siapa yang bertugas dalam jabatan integriti itu, kita tak kenal. Dan dia pun tak tercampur dengan kita. Maksud saya integriti nama dia. Maksud tapi kita saya tak tahu lah sama ada orang yang terlibat dalam jabatan integriti itu pada dia menyokong belah mana, kita tak tahu. Kita tidak boleh mengharapkan jabatan. Kita tidak boleh mengharapkan jabatan, nak siasat jabatan. Tak boleh. Dia kena luar. Ya betul. Orang luar betul, betul. Betul. Jabatan itu saya cakap, jabatan ni banyak sangat walaul. Bila kita berharap dia, macam tak ada apa action lah. Mana terpaksa orang yang luar ni. Orang luar ni terpaksa ambil action. Sebab dalam tu banyak sangat, bukan saya, bukan kita kan. Saya tahu boleh kata 60%, 70% tu banyak sangat walaun. Jadi mana bila kita berharap macam bagi arahan, macam orang bagi arahan kat dia tahu yang dia nak buat apa. Sebab tu kita boleh tahu, sebab tu kita boleh tahu menteri tu gagal atau tidak. Bila kat kementerian dia banyak walaun, makna menteri tu gagal. Itu je. Okay. Dia kena ambil orang dia. Dia tak boleh berharap orang yang tetap. Maknanya betul je yang minta maaf. Kita kena ambil orang kita juga sebab kita percayakan orang kita. Bila kita ambil orang yang kita tak kenal, kita tak tahu di salatan belakang dia. Dia siapa dan siapa kan. Tapi itu macam penting juga orang kita. Saya nak celah sikit macam ni. Saya ni individu yang bukan yang ahli parti mana-mana, tapi kita menyokong kerajaan yang ada sekarang ni sebab nampak berbeza kan. PMX pun buat bersungguh-sungguh nak stabilkan kerajaan. Kita fahamlah isu gabungan PN isu ada masalah melibatkan Parti Barisan Nasional kan yang banyak kalah tu, okey lain tu. Tapi yang isu sekarang ni kita nak pantau dari segi satu dua tiga perkara yang penting. Apa yang menyebabkan salah satu punca kekalahan? Faktor dia fitnah. Okey, fitnah. Berleluasa. Macam mana kita nak menangani masalah fitnah ni? Sebab tu saya cakap, kita kena ada tubuhkan NGO bagi setiap macam negeri ada daerah masing-masing. Ikut parti tak kira. Kalau parti tu boleh tubuh lantik seorang lawyer, kan? Tanpa lah gaji. Macam kita bersemang ni, pun ada gaji. Pun tak ada orang bayar gaji, kan? Tapi kalau kita buat secara lebih efisien, kita buat. Dia minta maaf. Dia sesuatu statement fitnah tu, kita tak boleh harap satu je. Sebab kita nak buat kek, kita tak boleh harap satu je. Kita kena biar dia longgar dulu, biar pertama dia kena longgarkan dulu, biar dia berjalan dulu. Mana step pertama kita tak boleh ambil action, kita kena ambil action step ketiga dan keempat baru kita kuat sikit. Bila step pertama kita tak kuat tau, step pertama kita tak kuat mungkin boleh kalah. Kalau ambil action mungkin kena boleh kalah. Biar dia jalan step 3 ke 4 baru ambil action. Bila ambil step pertama tu kadang proof tak banyak sangat. Bila dah 3-4 step,
proof banyak. Jadi dia tak salah, tak mungkin 3-4 kes bila dia dibabitkan. Dia akan sangkut juga salah satu. Bila satu kes tu kadang goyang sikit. Dia tak payah bagi saya, bagi saya fitnah ni jangan dikumpul-kumpulkan. Walaupun ha, satu, lah. Walaupun satu, kena satu musnahkan dah. Terus. Dan matikan terus walaupun satu. Bila kumpul dia jadi banyak. Setuju. Setuju. Saya amat-amat setuju. Sebab apa? Nak dengar, dengar cakap saya, dengar dengar apa yang saya, poin saya ni. Yang pertama, kita tengok daripada sebelum pilihan raya lagi, depa main naratif yang naratif fitnah ni sampai lepas keputusan pilihan raya, sedangkan kita nak berdamai, nak, nak rehat, kita nak tuju, tunggu PRK lah, tak apalah. Tapi sekarang depa main isu macam isu ambalak timbul kan. Isu sekolah agama di Selangor tutup, 200 tutup. Isu-isu ni semua sensitif, sensitif pada orang Melayu kita. Sedangkan orang yang kampung-kampung ni dengar dengar cerita kedai kopi, kalau di Kelantan ni media masa yang paling aktif di kedai kopi. Betul. Sebab tu hari tu saya duk main TikTok ni, saya duk kempen lah, macam kita kempen dalam TikTok ni, depa tak, tak 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 peduli pun. Yang media masa yang sebenar yang yang berjaya di Kelantan, di Kelantan tu adalah kedai kopi. Nak tahu menang kalah parti mana, pergilah masuk kedai kopi. Ha, kalau kedai kopi tu banyak pro pada Ni Amar, insyaAllah Ni Amar boleh jadi MB. Tapi tapi kalau Ni Amar mereka tak setuju semua, rakyat Kelantan majoriti tak setuju dengan kedai kopi, tumbanglah Ni Amar, tak boleh jadi menteri besar dia. Ha, itu yang point saya. Jadi sekarang ni saya nak minta, bukanlah kita nak pro pada parti. Kalau betul kita sendiri pun kalau buat fitnah, orang sama-sama lah benda tu kerja haram, kerja tak boleh, makan daging mentah, kita faham berdosa. Jadi tapi tak dah jadi macam biasa sekarang ni. Hari-hari dia cerita pasal fitnah. Dia ulang-ulang-ulang. Jadi jadi kita sekarang kita proaktif. Sebelum 4 tahun, 4 bulan ni, kita kena ada badan-badan macam ni. Lawyer-lawyer yang yang nyokong kita ni. Lantik. Macam official. Okey, betul. Di Kelantan siapa yang fitnah hari ni? Macam Jemin. Jemin di Kelantan. Jemin hari ni menang, bukan menang lah. Kawan tu pergi saman dia dah. Ustaz tu saman dia. Tapi dalam mahkamah declare, kawan tu kena bayar pula ke Jemin 10K. Nampak tak benda tu? Tapi ambil makan masa lah. At least kita tahu benda tu fitnah. Awak takkanlah.